Pada pertemuan sekarang, kita akan memberikan pengalaman mengupload video di YouTube. Terlebih dahulu, kita aktifkan WiFi-nya. Untuk sambungan internetnya, karena upload di YouTube itu tidak bisa offline, harus online. Kita lihat sudah aktif. Sekarang kita buka Google Chrome, karena Google Chrome ini adalah satu paket, satu perusahaan dengan YouTube. Sudah diambil alih atau akuisisi. Kita double klik. Ya, ini kita berada di halaman Google. Kita klik di paling atas, kita tulis YouTube. YouTube. Enter. Di sini terbuka banyak pilihan sini. Kita lihat. Kita lihat. Kita klik aja nih yang YouTube paling atas supaya kelihatan bagus. Kita hapus ini. Kita lihat sudah muncul halaman YouTube. Sebelum kita mengupload video, maka terlebih dahulu kita harus punya email yang dalam hal ini wajib hukumnya untuk menggunakan Gmail, karena satu paket antara YouTube dengan Google. Kita login di sini karena emailnya sudah ada. Kita login, kita klik di sini login. Nah, di sini sudah ada kolom email atau ponsel. Kita klik di sini emailnya. Ini email Ahmad. Ini email kita pakai yang sudah terkonek dengan YouTube. gmail.com. Kita enter atau berikutnya kita klik. Masukkan sandi Anda. Kita masukkan sandi. Enter atau klik berikutnya. Kita klik ini. Ini halaman YouTube sudah terbuka setelah kita menggunakan email tadi. Ini adalah halaman Facebook. Kita lihat berbagai macam video yang telah diupload oleh pelanggan YouTube. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita mencari di mana untuk mengupload. Nah, ini di sini. Jadi di kanan urutan ketiga dari ujung itu
ada tertulis upload, upload. Kita klik ini, klik. Ya, muncullah seperti ini. Muncullah seperti ini. Coba kita lihat dulu emailnya di sini. Ya, seperti tadi email, email yang kita masukkan. Kita klik di sini atau di sini. Klik, klik di sini mana ada di sini. Klik sini untuk mengupload. Kita pilih file yang akan diupload atau video yang akan diupload. Kita buka cari videonya yang akan kita masukkan ada di My Dokumen, klik, klik, ini dia, kita upload ke video cara lengkap membuat email di Google, kita open. Nah, pada posisi kali ini sementara mengupload video. Sambil seperti itu kita isi deskripsi dengan mengcopy di atas supaya seragam. Seragam. Teknik membuat ini dapat membantu para netizen yang baru bersel lancar atau berpacu di dunia maya internet. Dan prosesnya jadi dua kali proses, yang satu upload, uploadnya, yang kedua verifikasinya. Jadi ada berbagai macam pilihan ini. Bagi YouTuber atau pengguna YouTube yang sudah terakses dan sudah diterima oleh YouTube, maka dia akan ada empat secara horizontal menu, menu dasar, terjemahan, monetisasi, dan ini setelan lanjutan. Bagi mereka yang belum terakses ke YouTube atau belum diterima pengiklanan di YouTube, maka monetisasi ini tidak ada. Kita tulis tag di sini, tagnya itu untuk mempercepat penerimaan. Kita cari nama-nama yang terkenal untuk menuliskan nama-nama yang terkenal. Kita tulis ini Einstein. Albert Einstein. Ya. Kemudian kita masuk di monetisasi ini. Kita klik ini, pindahkan. Supaya Google bisa memberikan apa namanya? Bisa menampilkan iklan di YouTube kita. Nah, setelah itu kita lihat ini tidak usah dirubah ini yang ke dasar. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ini cocok kita arahkan ke publik. Ini tumbel ini adalah tempat kita membuat cover. Jika lo cover yang di upload di sini kita tidak kita kurang strike, kita kurang bagus lah. Jadi ada
thumbnail ini custom, ada tiga ini, kita pilih salah satunya untuk menjadi cover depan. Cover depan. Saya kira sudah selesai ini semua. Kemudian kita lihat ke bawah. Ini dalam posisi non-aktif. Mode terbatas, jadi kita tidak batasi. Kemudian kita klik ini publikasikan. Klik. Dengan begitu, selesai sudah ini proses upload video. Kita klik kembali ini untuk kembali ke pengeditan. Atau kita klik ini untuk bisa melihat video tadi. Kita klik itu paling atas yang kayak tangga itu. Terus kita cari channel saya atau my channel bahasa Inggris. Nah, setelah seperti itu kita klik lagi, kita klik ke pengelola video. Klik pengelola video. Nah, di sana akan terlihat nih video-video yang kita upload tadi. Coba kalau kita coba klik apakah sudah aktif atau belum, kita klik supaya videonya berjalan. Ya, sudah. Ini sudah berjalan. Kita pause. Kira demikianlah cara mengupload video di YouTube.